Siap dulu untuk pergi dan ngelakuin make up aku, dan makanya sekarang aku belum pakai kerudung dan bare face banget. Jadi mohon dimaklumi. Dan oh ya, video ini itu brought you by Mokoji Korea. Jadi itu kayak Mokoji itu untuk ngepromosiin kayak culture Korea, dan nanti juga ada event gitu. Jadi itu ada kayak berbagai aktivitas. Kalau kalian yang suka Korea, di sana ada kayak games, terus kayak event dan tantangan gitu. Dan ini tuh eventnya dari tanggal 6 September sampai 14 November 2021 di Mokoji Korea. Jadi kalau kalian yang suka culture-culture Korea, sekarang kan lagi banyak banget yang suka sama Korea, termasuk aku juga, drama Korea. Jadi sini tuh bakal banyak banget aktivitas, dan pasti kalian juga bakal ketemu sesama penyuka Korea di sana. Jadi kayaknya bakal seru sih menurut aku. Dan various program tuh bakal ada dari tanggal November 8 sampai 14 November. Jadi kalau kalian yang suka banget sama culture-culture Korea, kalian bisa langsung cek di website-nya di sini nih, atau kalian bisa klik website-nya di description box bawah. Jujur aku pengen ikut, karena aku kayak suka banget semenjak quarantine ini tuh. Aku suka banget sama Korea drama-drama, especially Squid Game dan My Name sekarang ini. Malu banget to be honest ngeliatin gak pakai makeup dan gak pakai kerudung juga, karena aku pengen makeup, makanya aku gak pakai kerudung. Karena pasti kan kalau berantakan pakai makeup dan masih pakai kacamata. Dan itu aku bakal siap-siap dulu. Semua makeup aku itu adalah dari brand-brandnya Korea. Jadi aku bakal ngeluarin apa yang aku pakai, blush. Dan vlog ini kayaknya bakal jadi vlog santai aja. Karena biasanya aku kalau filming itu kayak harus niat gitu loh, harus pakai berapa tripod dan lot of work pokoknya. Tapi sekarang aku bakal vlognya santai-santai aja. Untuk makeupnya biasanya tuh aku pakai alis dulu. Dan untuk alisnya aku standar, yaitu aku pakai The House Drawing Eyebrow. Sudah selesai alisnya. Aku nggak tahu bakal pakai foundation apa enggak, cuman let's see, karena muka aku lagi trouble banget sekarang. Eyeliner, jadi eyeliner itu salah satu yang paling penting banget menurut aku. Pencil gel liner di shade coklat dari brandnya Clio, dan ini bagus banget karena dia nggak yang, kalau liquid eyeliner kan agak susah ya bikinnya, cuman dia tuh gampang banget gitu loh. Jadi dan kalau kalian masih belajar untuk pakai eyeliner, aku lebih saranin kalian pakai pencil gel liner gini dibandingkan liquid eyeliner. Dan warna coklat itu jauh lebih natural dibandingkan warna hitam. Jadi tuh aku pakai gel eyeliner ini untuk sebagai base, dan bakal aku tumpuk pakai liquid eyeliner nantinya. Oh my god, aku lupa pakai eyeshadow. Untuk eyeshadownya aku pakai ini dari 3CE. Aku selalu pakai ini karena aku jarang beli yang kayak eyeshadow gitu. Ini dari 3CE Style Lambda yang shadesnya Overtakes. But before that, aku biasanya cuma pakai whatever brush yang ada aja deh. Biasanya tuh aku pakai base-nya dulu, pakai blush supaya apa ya, nanti pas dipakai blush tuh kayak nyambung gitu. I don't even know what I'm doing guys. Ini biasanya makeup yang aku pakai sehari-hari. Ini yang rose beige, dan kalau kalian udah lihat tempatnya itu udah kotor banget. Karena aku bukan tipe orang yang kayak selalu beli makeup baru dan numpuk makeup. Aku beli kayak satu blush dan aku bakal pakai terus itu. Makanya gak terlalu banyak varian makeup kalau aku. Mostly sama makeupnya. To be honest, aku agak sedikit males untuk shooting video makeup karena ribet gitu, dan makeup aku tuh kadang gitu-gitu doang, gak terlalu banyak yang ganti. Selanjutnya aku bakal pakai shades yang tengah ini untuk sedikit di tengah mata, di bawah mata pakai sedikit lagi warna base-nya karena supaya kelihatannya tuh seimbang gitu loh. Dan untuk matanya, that's it for now. Belakangan ini aku lagi suka makeup, jadi aku kan suka banget kayak mata aku kan agak sedikit kayak bentuknya mata kucing gitu kan, dan aku mau nge-emphasis kayak memperjelas itu menggunakan
yang gel liner lagi, cuman jadi tuh teardrop, namanya apa ini ya? Teardrop ya? Ya pokoknya teardrop ini kan bentuknya agak kayak kesini kan, dan aku biasanya ngatasi situ aku tambahin lagi ke depannya, jadi kayak lebih kelihatan mataku lebih panjang. Dan aku selalu pakai brown liner karena jauh lebih natural, jadi kelihatan tuh kayak bayangan. Kayaknya aku gak bakal pakai foundation karena lagi gak pengen pakai foundation aja. Ini adalah liquid blush dari mereknya Aktiu kalau nggak salah. Jadi ini aku suka banget karena aku sebenarnya jauh lebih suka liquid blush dibandingkan kayak powder blush karena jauh lebih natural. Aplikasi ini aku pakai sponge biar jauh lebih natural. Kayak apa, kayak kalian tahu kan kalau misalkan kalian olahraga dan bakal blush gitu, dan ini basically nge-recreate natural blush gitu. Powder blush tuh kan jauh lebih apa ya, jauh lebih fake gitu lah kelihatan, dan ini tuh kayak jauh lebih nyambung ke sama kulit kalian. Apalagi ini bagus banget kalau misalkan kalian gak pakai foundation, jadi langsung blush, itu jauh lebih natural. Itu adalah bronzer, jadi tuh aku suka banget bronzer dari yang Too Cool For School Art Class by Rodin. Ini aku udah hit pan-nya gitu. That's it. Dan aku juga bakal nambahin blush lagi dari 3CE yang di Shade Serum Stage. I love this blush, kalau bisa lihat aku udah hit pan juga. Orangnya bukan yang kayak suka beli makeup, makanya hari ini tuh aku pengen beli makeup lagi karena beberapanya tuh udah kayak 5 tahun gitu loh, jadi aku pengen beli makeup baru lagi. Ini itu adalah lip tint dari Innisfree untuk top, kayak top coat-nya gitu. Nah sebenernya aku jauh lebih suka glossy, makanya aku tumpuk yang matte itu pakai glossy tint ini. Oh, jangan lupa untuk, ini penting banget, pakai yang the lightest shades, pokoknya ada yang warna-warna highlight atau glitter di inner corner supaya matanya lebih kan, lebih pop gitu loh. And that's it for my makeup. Aku gak bisa lihat fokus apa enggak. Is it focus? Okay, focus. Semua makeup yang aku pakai sekarang siap-siap ganti baju. Habis itu kita berangkat deh ke Pondok Kidah dulu kayaknya. Habis itu nggak tahu kemana. Untuk tasnya aku bakal pakai ini. Oh sorry, aku bakal pakai warna putih. Masukin barang-barangnya dulu. Dompet, power bank, telepon, kabel. What else? Lip tint. Harus hati-hati banget karena tasnya warna putih. Last but not least adalah jam tangan. Aku bakal nunjukin update ya. Dan sepatu, sepatunya belum ada, jadi kaos kaki. It's pretty simple, so jadi udah berantakan banget. Udah pakai tas ini dan masker, kayaknya masker hitam karena biar matching. Hai. Cantik. Cara punyanya Kayla. Bukan bajakan ya. Ini sebenarnya dari album asli, cuman karena ribet bawa albumnya, jadi ditepatin di sini. Ini judulnya apa nih? Make it right. Really? Make it right? Yeah. Yang sama Love bukan sih? Yeah. Next one. Halo, Michael. Jadi pertama yang keluar 2 orang. Yang keluar 2 orang. Yang ngejar kalau misalnya. Jadi kita udah sampai di BIM. Ini kita mau ke beli peripara dulu. Setelah itu baru ke Kmart beli makanan. Habis itu baru kita ke rumahnya. Gacha. Lagi baca, lagi ngalis nih. Hai. Yeah.
Jadi aku lagi pengen cari make up yang bagus dan lumayan affordable. Dan kali ini tuh aku pilih brandnya Peripera. Ini juga salah satu brand terkenal banget di Korea. Dan aku emang juga udah suka banget dari dulu kayak pake lip tintnya dan blush gitu gitu. Dan di sini tuh mereka store-nya lucu banget karena mereka ada basket yang dua pilihan, yaitu dengan tulisan Leave Me Alone dan tulisannya yang Help Me. Jadi kalian bisa tahu kalau misalkan kalian pengen ditinggal sendiri atau misalkan butuh asisten. Dan di sini tokonya tuh bener-bener lucu, kayak apa ya, kayak warna-warni dan pink dan kayak pengen semuanya dibeli rasanya. Dan brand ini juga paling terkenal sama lip tint dan varian lipstiknya, karena pertama packagingnya yang kreatif banget dan warnanya juga yang very trendy dan teenagers. Terakhir beli fixer. Dan yang aku suka dari kayak Korean brand makeup gitu, mereka selalu ngasih sampel banyak banget. Karena aku juga pengalaman pas di Korea tuh mereka ngasih sampel bener-bener banyak banget. Dan di sini juga aku dikasih free gift gitu, yaitu 3 lip tint. Itu dari setengah hari. Kita udah selesai dari BIM, mau ke K-Mart. K-Mart. Atau ke Growell. Sudah tidak tahu K-Mart di mana. Jadi sekarang kita udah selesai dari BIM. Jadi kita juga sama for the photo. Jadi udah sampai dan aku mau ke Growell Whole Foods. Jadi sana kayak jual, ya kayak apa namanya? Grocery store. Dari kita pengen cari makanan snack-snack sama dessert. Let's go. Ya, makasih, Wak. I've never really tried peach before though. Drone buat tripod tau. Masih pernah nyobain kelapa ini belum? Organik. Mangganya enak nih sekarang. Bingo. Jadi kita udah sampai di rumahnya Mbak Cacing dan kita bakal membawa semua groceries ini. Ah, belum diku, belum di. Wah, ih. Oh, hey. Oh my god, berat banget. Hi. Jadi ini adalah groceriesnya, kayak gelap banget. Kita naruh groceriesnya dulu di meja makan sambil siapin makannya. Dan ini juga make up yang aku beli tadi di Peripera. Aku beli banyak banget make up karena yang pertama aku beli make up dan karena ada minimum spend-nya itu dapat kayak dikasih gratis itu, dan aku dikasih gratis 3 lipstick lip tint gitu. Dan aku bakal nunjukin apa yang aku beli. Ink tint, tint fancy liner. Jadi aku emang lagi nyari, kayak aku suka banget kan pakai eyeliner yang kayak gel gitu. Dia kecil banget kayak gini. Dan aku tuh suka sama pensil, dia tuh bisa diputar jadi gak diraut. Dan ini haluskan, aku taruh eyeliner ini tuh gampang banget karena dia jauh lebih apa ya, lebih gampang dipakainya dibandingkan kayak liquid eyeliner. Jadi biasanya tuh aku kayak tadi pas get ready gitu, aku pakai yang kayak pensil eyeliner gitu, baru pakai yang liquid eyeliner. Eyebrow. Eyebrow. Like eye. Aku beli a lot of lip tint karena aku suka banget lip tint.
kayak aku lebih prefer lip tint dibandingkan lipstick. Lagi ada promo gitu, buy 2 get 1 Peripera Mood Matte di shades-nya 02 Ballot Pink. Packagingnya kayak gini karena dia matte, packagingnya juga matte gitu. Yang glossy aku beli 3, pertama itu di shades-nya Ink Mood Drop Tint di shades 07. Dia warnanya kayak sedikit orange, oranye banget, tapi di aslinya kayak coral pink gitu, dan dia glossy. Setelah itu di shades-nya 03 ini sedikit corally pink, si warna ini agak sedikit merah ke oranye, cuman lebih gelap warnanya. Dan yang terakhir ini salah satu suka juga, ini adalah yang shades-nya 04 di warna goji berry. Untuk semua yang lip tint, setelah itu untuk yang face aku beli 2. Yang pertama itu adalah blush, ini yang Sunshine Cheeky Already Shine di shades-nya nomor 3 Afternoon Red. Warnanya itu yang kayak MLBB gitu, jadi yang warnanya very kayak natural blush. Setelah itu untuk eyeshadow dia tuh ada kalau salah ada 4 warna, dan aku pilih di nomor 3 ini Ink Pocket Shadow. Jadi itu satu palette itu ada 4 yang matte dan shimmer. Lihat warnanya lucu-lucu banget, kayak warna-warna kesukaan aku. Jadi ada 3 matte color dan 1 glitter. Dia tuh sebenarnya glitter agak sedikit yang kayak glitter banget gitu, yang kayak glitter kasar. Untuk aku beli terakhir itu adalah All Day Fixer Peripera. Ini lucu banget packagingnya, kayak very simple. Aku suka banget sama packagingnya simple-simple gitu. Ini yang Ink Setting All Day Makeup Fixer, dan itu ada 60ml gitu. Dan kayak packagingnya lucu dan kecil banget, jadi travel friendly. Dan yang terakhir itu aku dapat free gratis 3 lip tint ink, karena aku udah spend lumayan banyak. Aku dapat 3 gratis, tapi sayangnya cuma ada 1 sheets. Udah deh, itu yang aku buat, dan sekarang kayaknya aku pengen makan. Finally, ini the time yang aku tunggu-tunggu. Kayak mereka pada pengen makan samyang. Karena ada samyang, pengennya noguri. Ada, aku beli noguri. Untuk disclaimer, aku tuh makan mie seminggu sekali, cuma karena udah di vlog jadi kayaknya banyak banget makan mie. Noguri, samyang cheese, samyang yang biasa, ini buat aku. Dan samyang cheese lagi. Udah deh, itu yang aku beli sendiri, bakal masak mie-nya sekarang. Aku bakal berdua sama Naila, noguri sama samyang. Banyak cheese. Cheese-nya ada apa, Mbak Cheese? Ada tauco. Nah. Pada komen tahu, "Wah, Mbak Cheese suka yang cheesy. Oh my god." Okay. Love samyang. Ini samyangnya. Aku tahu lah banyak kan. Oh, kalau itu dimasukin ke sini. Iya, jadi biar kayak lebih meresap gitu. Ini bang. Iya, ambil yang pawangannya di ini. Jangan go. Moya moya. Iya. Ada di kotak ini, kotak ini. Mati kotak. Kukang belum banget apa-apa. Itu agak-agak sendiran. Setelah minggu mesin lagi, ngetem lagi. Terus ngambil sisa-sisanya malah banget. Tara, ini cheese-nya lagi di microwave, kayaknya paling selesai. Wow. Melt dong. Aku kalau samyang selalu pakai panas. Pakai mozzarella. Udah ngembang dulu. Kita makan sini. Ya, makannya semuanya. Mana ada yang buat tepakan ini? Ya. Sekarang Bu Eca mau nunjukin aku kayak variety show-nya Seventeen, namanya Going. Salah. Going Seventeen yang ini. Yang ego. Aku suka yang serem-serem gitu. Jadi this is my recommendation. Iya, ini buat Rafa. Ini rekomendasi Mbak Caca. Caca masih baru apa masih? Going Seventeen. Mantan. Yee.
sabun lo tuh kayak tuh kayak kering banget gitu. Oh, enggak. Enggak kelaran batu. Kayak. Sweet. Sarah kalau lagi nonton drama My Name dimain sama Han So Hee. Seru banget ini, di kayak action gitu. I love this color. Baunya kayak gua. Aku juga banget bakal ngakhirin vlognya di sini. Tadi aku habis nonton drakor juga, habis itu nonton variety show-nya Seventeen Going Seventeen. Tadi aku nonton drakor My Name, itu dimain sama Han So Hee. Aku suka banget karena tuh dari episode satunya aja tuh dia udah kayak intens gitu loh. Jadi kayak bener-bener nge-engaging viewersnya buat nonton. Ya kayak aku nonton-nonton kayak drakor-drakor, kayak seru gitu loh, kayak neighborhoodnya very fun to live in. Aku seneng banget hari ini kayak beli-beli makeup dari brand Peripara Korea. Habis itu juga kita makan Korea. It's all about Korean day today karena this video is sponsored by. Sekarang aku pengen pulang dulu and go to bed because I'm super tired. Super tired. It's already 23:44. Jangan komen jahat dong. Kalian nggak tahu berapa perjuangannya kalau lagi syuting tuh nahan ngantuk, nahan capek, nahan lapar. Tuh. Semuanya ditahan. Dibela. I hope you guys enjoyed this video. Don't forget to give this video a thumbs up and subscribe. And I'll see you guys in my next video. Bye. Thank you for watching. Thank you.